Para bintang timnas Argentina sudah sampai China, termasuk Lionel Messi. Beberapa pemain bintang timnas Argentina dikabarkan telah tiba di China. Seperti yang diketahui, timnas Argentina memiliki jadwal bertanding di China. Tepatnya, tim berjuluk Le Albi Celeste bakal melawan Australia di Beijing, para Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2023. Ini merupakan salah satu laga timnas Argentina dalam Tour Asia 2023. Satu laga lainnya yakni menghadapi timnas Indonesia pada tanggal 19 Juni mendatang. Duel tersebut nantinya dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad timnas Argentina lalu sudah mulai berangkat pada tanggal 6 Juni lalu. Namun pada kesempatan tersebut baru pelatih dan jajarannya. Lionel Scaloni DKK lalu dikabarkan tiba di China pada tanggal 8 Juni tahun 2023. Sehari setelahnya, beberapa pemain timnas Argentina juga dikabarkan sudah sampai di China. Dilansir bolasport.com dari laman resmi AFA, setidaknya ada 4 pemain yang kini telah berada di Beijing. Tak berselang lama, jurnalis asal Argentina Gaston Edul menyebut ada beberapa pemain bintang yang segera tiba di China. Mereka yakni Lionel Messi, Emiliano Martinez dan Alexis McAllister. Sedangkan Julian Alvarez kemungkinan baru bergabung setelah melakoni final Liga Champions 2022-2023. Di sisi lain, akun Twitter Global Times menyebut kehadiran Lionel Messi mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat China. Messi tiba di China pada Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023, pagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!